Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Dengan Ibu siapa, Teh? Bu Aida. Bu Aida, iya, alhamdulillah hari ini bisa lagi bertemu, Bu. Seperti biasa, Ibu ya. Pesen bakso satu sama mie kocok. Ibu sudah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Sudah 3 tahun. Sebelumnya di mana, Bu? Belum. Oh, memang langsung merintis di sini ya. Dan tidak ada cabang ya, Bu ya? Masih di sini dulu. Di sini dulu. Iya, menu Nusa Sari. Berarti hanya di sini aja ya, sahabat ya. Ini andalan emak kalau beli-beli mie kocok. Lagi makan siang juga ternyata ya. Samaan kita. Silakan Mas makan. Ini Bu ya. Apa yang paling Bu ya suka di sini? Bakso. Bakso. Kenapa suka baksonya, Bu ya? Enak. Enak. Siang-siang sudah pada habis ya, Bu ya. Laris di sini, alhamdulillah. Kali coba di tempat yang lain, tapi kayaknya rasanya kurang, ya. Nah ini, nah alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita akan mencoba mie kocok dan bakso di sekitar depan Kurnia Agung, ya, tempatnya samping BRI Syariah, ya. Tuh, lihat sahabat semua. Ya. Mie kocoknya lihat. Ciri khas dari mie kocok di sini ya, sama bakso di sini, itu ada tambahan nasinya ya, ada nasi di sini. Jadi kalau kita mau lebih kenyang pakai nasi, ada di sini ya. Tapi sebetulnya kalaupun tidak pakai nasi juga udah kenyang ya, dengan porsi yang banyak seperti ini. Ini enak banget, dagingnya enak banget, mie kocoknya juga seger banget rasanya, asam manis, pedasnya terasa ya. Lalu kita pakai sambal. Ya. Sekarang kita bumbuin dulu. Ya. Kalau emak, tetap seperti biasa, emak sukanya ini sedap. Seger banget sahabat semua, sayurnya ada, dagingnya ada. Kalau kita mau nambah bakso juga bisa ya, bisa request minta tambahan bumbu bakso.
sekarang waktunya kita coba. Yuk. Thank you.